Selamat datang di channel YouTube kami, Radar Sport, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang Timnas Indonesia U23. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami. Timnas Indonesia U23 seharusnya main Malaysia ketiban untung. Piala AFF U23 2022 hari ini, Selasa 15 Februari 2022 sudah dirilis. Jika tidak mundur karena badai COVID-19 dan cedera, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menghadapi Laos pada pukul 19.00 WIB. Namun, karena skuad asuhan Shin Tae-yong mundur, mereka batal tampil. Alhasil, hari ini cuma satu laga yang digelar, yakni mempertemukan Timnas Malaysia vs Myanmar di Stadion Prince Phnom Penh, Kamboja pada pukul 16.00 WIB. Mundurnya Timnas Indonesia U23 merupakan berkat tersendiri bagi Timnas Malaysia U23. Sebab, skuad Harimau Muda julukan Malaysia U23 langsung difavoritkan menjadi juara setelah keputusan mundur diambil Timnas Indonesia U23. Penyebabnya karena Timnas Malaysia U23 yang paling niat untuk mengarungi Piala AFF U23 2022. Sejak awal Januari 2022, Timnas Malaysia U23 racikan brand Maloney sudah menggelar pemusatan latihan. Pemain yang turun pun merupakan andalan saat Timnas Malaysia U23 mentas di babak kualifikasi Piala Asia U23 2022 Madiun Oktober 2021. Saat itu, Timnas Malaysia U23 membuat pencapaian luar biasa dengan lolos ke Piala Asia U23 2022. Tergabung di grup J, Timnas Malaysia U23 menang 1-0 atas Laos dan Mongolia. Kemudian di laga pamungkas, Malaysia bermain 0-0 kontra Thailand. Koleksi 7 poin membuat Timnas Malaysia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022 lewat status juara grup. Lantas, kenapa bukan Thailand dan Vietnam yang dijagokan juara? Baik Thailand dan Vietnam tidak menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Thailand hanya menurunkan skuad U19. Sementara itu, Vietnam hanya mengirimkan skuad U21 mereka. Karena itu, mundurnya Timnas Indonesia U23 dari Piala AFF U23 2022 bak durian runtuh bagi Malaysia.